Okey, geng. Ni part yang seronok sikit. Okey, angkat. Okay, assalamualaikum guys, apa khabar semua? Okay, video kali ni kita buat video santai-santai je. Video kali ni aku dengan ayah aku nak pergi tanam anak pokok durian dengan pokok salak. Tapi video pokok salak aku tak record lah. So aku record untuk video tanam anak pokok durian lah. Durian kampung dengan di berapa saya tak ingat lah. Tapi ayah aku yang buat benih tu, dia buat tut. So, yang motor yang aku bawa ni, sebab tangan ni tengah buat tong air sebenarnya ni. Sebab kebun kita orang air tengah kering, tak ada. Ada pokok pun kita dah tinggalkan dah seminggu begitulah. Macam tu lah cerita dia. Ayah aku dah tinggalkan seminggu kat kebun. Bila aku ada kelapangan dah time cuti, baru aku tolong ayah aku lah. So mana yang korang nampak nanti, mungkin dah nampak video-video anak pokok yang layu tau. So yang layu tu mungkin yang terkena panas. Cuman yang mati tu macam tak salah aku, dua pokok yang ada mati. Dua pokok mati. Contohnya yang hidup pun macam ni lah, yang layu macam ni lah. Tapi still lagi boleh hidup lagi, kata ayah aku. Sebab sebelum ni pun pernah juga macam tu. Lepas tu alhamdulillah hidup. Dia kena rajin lah siram. Kena jengah kat kebun. So ni aku buat pengorekan lah. InsyaAllah dalam 5 ke 6 tahun ke 7 tahun dapat dah merasa hasil ni untuk dikongsi bersama. Okey, selamat menonton. Hujan je mau aku jadi. Eh, okay, mana yang aku nampak ni, ayah aku tengah potong bag, poly bag ni lah. Terpotong bagi dia akar tu sebar lah. Jangan tak potong pula, nanti mati pokok tu. Keluarkan poly daripada poly bag pokok durian ni. So setakat ni, yang ni yang pokok durian yang rasa selamat sikit, nampak sihat dulu. Yang ni tak salah aku durian kampung. Dengan kampung tapi isinya sedap juga lah. So ayah aku disemaikannya tu, letak je dalam tu. Ikutkan lebih cantik kalau korang dalam bawah tanah tu, lubang kan, letakkan campur dengan tanah apa, dengan baja apa, penggalak akar. Macam tu lah. Tapi kita orang tak ada, kita main dan macam tu je. Alhamdulillah lah. Kalau ada rezeki hidup lah dia, kalau tak ada rezeki tak ada lah. Macam sebelum ni tak salah aku, ada juga tanam, pakcik aku ada tanam juga pokok durian dalam ni, musang king tak salah aku. Dua pokok hilang. Dua pokok hilang, kena curi. Nak pokok durian pun dicuri ya. Tak apalah, tak ada rezeki. Tu kita orang tanam lah pokok-pokok yang lain ni. Ini trip yang kedua dah ayah aku tanam. First ayah aku tanam seorang. Lepas tu ayah aku ajak aku lah menanam. Video ni aku buat khas untuk kenangan. Bukan nak tahu apa, untuk kenangan hari, untuk hari next.
iyalah, untuk kenangan untuk anak-anak dan keluarga kita orang. So video ni tu yang aku post kat YouTube tu. Ha, nampak. Supaya jadi memori yang indah. Okay geng, untuk kali ni pula pokok ni kalau korang perasan ni macam layu kan. Itu kan ni pokok ketiga yang kita orang anggap dah macam dah tak ada harapan lah untuk ditanam. Tapi ayah aku dipatahkan bahagian dahan bawah tu. Nak tengok masih lembut ke liat. Kalau lembut liat kata aku, insyaAllah ada harapan lah. Cuba tanam. Ha, itu ya. Ini sebabkan ayah aku tunggu aku lah ni. Yang ikutkan pokok-pokok durian tu semua kita orang ayah aku semai dekat halaman rumah lah. Semai kat dalam rumah, lepas tu diletak kat kebun. Tak tahu dah seminggu dah. Ayah aku lupa, semua lagi pun kebetulan aku busy. Time aku free, barulah ayah aku ajak dan aku tolong ayah aku kat kebun. Sebab itulah dia yang mana layu macam ni. Ini sebabkannya dah letak gitu je dah seminggu. Tak bersiram, tak berapa. Macam tu lah, mana kena panas terik. Macam tu lah, kalau mana yang bawah pokok tu terteduh sikit, hidup lah dia. Ini pun kita saya buat ni dah hampir sejam lebih kot. Sebab video tanam pokok salak tak ada. Ni pokok last lah untuk durian. Lepas tu kita akan balik rumah. Kita nak buat cendol. Mak aku nak ajar buat cendol lah. Korang tunggu. Sebab kebetulan hari ni panas. Dalam video ni panas time ni. Sedap lah balik-balik kita makan cendol. Jom kita ke dapur. Hey, assalamualaikum. Selamat petang. Sebab sekarang ni tengah petang. Hari ni mak aku nak ajar cara nak buat cendol mak ya. Cendol yang hijau tu yang korang suka makan kan. Cendol pandan mak kan. Cendol pandan. Memang bahannya kita ambil mak tadi, mak saya dah ambilkan ni lah. 6 helai daun pandan yang dah dibasuh, lepas tu dipotong-potong macam ni. So ini nanti masuk dalam blender, kita blend. Hari ni mak aku nak ajar. Harap siapa yang tonton video ni dapat manfaat untuk time-time PKP ni kan. Dapatlah. Sekejap cabut dulu. Payau benar. Sudu ni mak. Dapat kita manfaat. Sekarang pun dah musim panas juga dah nak start dah ni. Kita tutup dan kita blend. Abaikan suara yang lain tu ya, sebab anak aku pula duduk main-main. Mana? Kenapa ada di sini? Mulai masak kan? Ha? Tak perlu tu. Tak boleh, tak boleh. Okay, lepas tu tapis mak ya. Okey, kita tapis. Tuang mak ya ni ya, kita tapis ni. Tapis. Ya, basuh tangan dulu. Okey. Yang tadi kita dah blend jadi, dah tapis, tapi kita kena perah. Hari ni kita belajar buat cendol. Aku first time ni buat ni. Sebab mak aku yang ajar. So harap kita dapat manfaat. Kita belajar sama-sama. Okay, kita tuangkan air masak ni.
Lepas tu, tu apa, Mak? Tepung apa ni? Tepung apa ni? Ini tepung. Ini tepung ubi. Ini 3 sendok makan nasi. Ha. Sendok macam mana, Mak? Tunjuk, Mak, sendok ni, Mak. Nanti ada orang tak tahu. Angah pun Angah tahulah, tapi online ada macam sendok nasi orang. Hanaf. Okey. Sendok nasi ah ni. 3 sendok. Lepas tu kacau, Mak, ya? Kacau pakai tepung, tepung beras. Tepung beras ya? Wow. Alam-alam. Nanya nak kacau ayah ya. Kacau. Ya, ini tepung. Pak suruh makan. Tepung beras, Mak, ya? Ini tepung beras. Garam ni cukup rasa. Kalau agak ke satu sudu teh kecil. Aku pakai garam kasar. Okey. Itu apa? Agak-agak punya serbuk eh? Ni letak speknya, Mak? Okey, ini serbuk agak-agak. Yang clear. Yang putih. Ha, Mak ni tak ada pewarna. Orang semua, Mak, eh? Orang semua. Habuk ni. Tu kacau. Tak, kita basuh tangan jap. So, letak atas ni. Pakai api sederhana, Mak, ya? Tundukkan. Kacau jangan sampai apa? Kacau sampai pekat. Macam belum berapi. Pasang api sederhana. Lepas tu kacau dia sampai pekat. Jangan berhenti. Nah, sudah nak aku pula ni ikut. Kenapa? Tak boleh lah. Apa? Kacau dia. Bertukar warna ni eh. Kita tengok ni. Gunung berapi kan tempat aku. Gitu. Dia macam belajar dengan Master Chef. Dia macam hijau muda, macam pekat sikit. Daripada hijau apa, hijau cair tadi tu, macam jadi hijau pekat sikit. Nampaklah perubahan sikit. Ni tak masuk kapur. Tak suka rasa kapur. So ni macam mana aku nak goyang ni tanpa menggunakan goyang ke kemil. Nampak hasil ni. Suruh api sikit ni, macam lah. Okay. Tu kawalan api adalah penting. Tengok tu. Korang boleh buat juga ni. So, sekejap lagi boleh angkat, Mak, ya? Angkat rehan, letak kat tepi. Okay. Hasil ni jadi macam ni. Dia akan rehat, letak kat tepi. Kita nak buat bahan yang lain pula. Okay, geng. Ini prepare untuk air untuk santan dia. Kalau cendol kan ada santan kan. Kita letak daun pandan ni sehelai. Dua helai maksud saya cari macam diikat kan macam ni. Letak dalam, tuang sekotak terus. Garam untuk bagi rasa berlemak. Ni kira satu sudu teh, Mak, ya? Sudu teh KFC ni, kalau korang tahu. Tuang dalam. Tak tepi. Tu satu jug air ni. Bukan satu jug lah, dia kira berapa liter ni, korang agak-agak lah. Aku pun tak berapa pandai lah. Harap nampak lah. Tuang semua, Mak, ya? Lepas tu, masak. Lepas tu kita masak. Ni siapa macam ni, Mak? Menggelegak ke, Mak? Menggelegak baru yang pecah minyak eh. Pecah minyak nanti tak cantik. Okey, kita masak ni jangan sampai pecah minyak. Sikit api.
Okey, dah menggelegak dah. Mak dah menggelegak mak. Okey. Kita matikan eh. Okey, kalau dah menggelegak macam ni, kita matikan dah. Saya takut macam minyak pula kan. Okey. Bagi rehat ke tepi mak eh. Kebal. Okey, lepas tu. Okey, geng. Ni pula kita nak buat dia punya air gula. Dia pakai gula merah mak kan. Oh Allah. Ni kena ada pandalan ni mak. Potong-potong ada tak pandalan ni elok sikit. Ada cara instant. Cik-cik ni cepat lah cahaya. Ada santan ni. Pakai santan lagi. Santan apa lah? Santan kara. Bukan kara. Apa mak? Santan apa? Ayam brand. Baris kawan. So dia mak mana mak? Tambah sikit air. Basuh dulu tangan. Setengah cawan ke apa? Kita tambah lagi setengah apa sikit lagi sebab dia nak satu cawan penuh. Okey, buang. Okay, yang dalam diri dia dah. Gula merah ni memang manis kan. Tapi kalau korang nak lebih manis, tambahlah sikit apa gula biasa tu. Ikut cita rasa masing-masing lah. Bagi aku ini pun dah okey dah. Dah mak, dah mendidih. Tapi mendidih kat tepi lah. Menggelegak tu boleh manis sejak lagi ya. Dah ada mendidih macam ni dah. Kita angkat tepi mak, letak tepi. Okay. Lepas tu? Nak masukkan. Okay geng, ni part yang seronok sikit. Kita ambil ketulan ais yang dah dibeku ke dalam plastik ni. Dia ada air lah, dia buat macam ni. Tambah air sikit mak ya? Tuang semua. Tuang semua? Ha, ni saya sekejap tadi, tuang semua. Okay. Lagi? Ni part yang seronok. Itu orang air masak tau. Bukan air pahit. Okay geng. Ini part yang kita nak buat tu. Kita buat buka macam ni. Kembangkan dia. Guna alatnya mana yang ada je. Kaut. Tuang. Sebab kita nak picit nanti. Tuang atas ais tu. Kita nak ambil jadikan ketulan-ketulan cindul. Cindul hijau. Panas-panas. Lepas tu gunting di hujung. Sikit je gunting hujung ni. Sikit je. Ni eh. Okay. Kita picit je lah. Kasih sikit putus-putus. Angkat. Gitu. Kurang balik lagi eh. Macam ni eh. Okey, tu pertama kali buat. Mungkin lubang ni terlalu besar sangat tu. Macam tu. Okey, alhamdulillah dah siap dah semua bahan yang kita buat tadi. Dah siap semua bahan yang kita buat tadi. Okey, kita ambil. Macam caranya? Tak ais. Ais sikit. Tak cendol sikit. Oh, maaf cendol aku susah. Jadi, puas makan je lah. Sikit. Sebabnya. Tak penat jadi buat panas kan. Okey. Tak air ni sih. Santan dulu kot. Lepas tu, tak gula.
kita try. Oh. Put jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, puas hati. Alhamdulillah. Okay, siapa nak try boleh lah cuba. Senang je step jadi kan. Ini pun first time mak aku ajar ni. Aku tak pernah buat benda ni. Tanpa panas, petang. Dah lah. Mantap. Okay kan, jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye.